Irid DJ channel, travel vlog, or food channel, or gardening. Like, comment, subscribe. Hai semua. Oke, bersua lagi kita dalam Irid DJ channel, guys. Untuk hari ini saya nak sediakan menu untuk makan tengah hari. Oke, apa yang saya nak masak, guys? Di sini ada babi. Oke, ini ada babi. Oke, di sini ada labu kuning, terong ungu dan juga bawang besar. Oke, semua nih guys saya akan panggang. Menu panggang hari ini, guys. Oke, saya akan menggunakan ramuan ini, guys, Grillmate, untuk perap daging babi saya nanti. Oke, manakala yang ini saya panggang dia kosong, guys. Masa makan nanti baru kita cicah. Oke, bahan lain saya perlukan tak lain tak bukan Ajinomoto dan juga garam. Oke, guys, mula-mula kita bancuh bahannya dulu. Oke, kita masukkan air. Oke, seterusnya guys, saya masukkan Ajinomoto. Oke, ada lalat. Oke, lepas tu garam. Oke, dan juga bahan saya tadi. Oke, masukkan semua. Oke, guys, saya masukkan sedikit pewarna merah oren. So, saya nak dia warna. Oke, sekarang kita gaulkan semua bahan bersama. Oke, lepas ni guys, kita akan biarkan dia perap dia selama 30 minit. Oke, kalau nak perap dalam peti sejuk pun boleh, guys. Oke, kalau nak kat suhu biasa pun boleh. Kita biarkan dia selama 30 minit dalam peti sejuk ataupun dalam suhu bilik. Oke, guys, sekarang bahan-bahan saya daging dan juga sayur ni sedia untuk dipanggang. Stay tune, guys. Okay, guys, api dah kita nyalakan. Okay, guys, selepas 30 minit kita letak daging babi tadi yang kita dah perap. Okay, aktiviti hujung minggu, guys. Okay, hanya hujung minggu saja kita dapat panggang. Okay, seterusnya sayur-sayuran. Okay, untuk labu kuning tu memang kita tak buang kulit dah, guys. Nanti bila makan baru kita buang kulit dia supaya senang alihkan semasa dipanggang. Okay, sekarang kita terbalikkan, guys. Okay, ini keadaan dia, guys, selepas 20 minit hampir masak semuanya. Okay, guys, stay tune. Tada. Okay, ini dia tadi, guys, panggang babi dan perut besar babi tadi. Okay, dah masak. Okay, manakala ini sayur panggang ataupun kita, tapi saya sebenarnya grill, guys, tapi saya tak grill, kita panggang tadi. Okay, labu kuning, bawang Holland dan juga terong ungu.
Oke, kalau Anda rasa Anda suka dengan video saya, guys, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Oke, dan lepas subscribe pula, jangan lupa tekan tombol loceng. Oke, lepas ni, guys, saya nak potong isi daging tu. Stay tuned. Oke, kita potong dulu, guys. Bahagian perut besar dia tadi, saya dah potong. Oke, guna gunting. Untuk terong ni, guys, kita buang bahagian yang hangus. Okey, dan juga kita kupas bahagian kulit dia. Nah, bukan terong, guys. Apa nama ni? Untuk labu kuning. Okay, guys, kita dah siap potong. Okay, ni daging babi dan usus besar dia tadi, guys. Okay, manakala ini sayur yang saya panggang tadi, guys. Okay, bawang holland, terong purple dan juga labu kuning, guys. Okay, labu kuning ni memang sedap. Okay, boleh makan terus, guys. Yang hitam-hitam tu sebab dia dibakar. Manis, right? Okay, selamat mencuba. Thanks for watching.